Satu, satu. Begini nasib jadi bujangan, kemana-mana asalkan suka, tiada orang yang melarang. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Numpang dulu. Enaknya nelpon. Duh. Iya. Minggu depan itu interview kerja. Katanya kerja gaji satu minggu. Satu minggu berapa tuh? 38 juta. Huh? Tapi ntar waktu apa tuh kerjanya tuh? Satu minggu gaji pokok belum termasuk lembur. Gaji pokok 38 juta satu minggu. Wow. Edah, cepat kaya kalau kayak gini. Kerjaannya apa ini? Mejetin batu sampai gembor. Huh? Ngaco. Mejetin batu sampai yang ada jari kita yang lonyor ya. Ada-ada aja. Kerjaan yang lain kayak. Ntar. Kerjaan satu bulan berapa ini? 150 juta. Masya Allah, gede pisan. Satu bulan 150 juta. Kerja ngukur jalan rel kereta. Ya Allah, gak ada becus-becusnya ini lawan pekerjaan kayak gini semua ya. Ya salam. Capek. Ngaco aja nih rel kereta gak ada habisnya. Telepon ayang dulu. Assalamualaikum. Lagi apa ayang? Hah? Lagi makan lontong sama gorengan. Hobi banget ya. Lagi di mana sih? Lagi di luar. Iya. Lah, lagi di luar ayang sama siapa? Oh, sama saudara. Ayang pakai hijab enggak keluar? Enggak pakai. Ayang harusnya pakai hijab. Astagfirullah, kalau cewek tuh ya anggun kalau pakai hijab ayang. Iya. Nah, gitu biar menutup aurat kayak gitu. Iya, ayang harusnya pakai hijab. Ih, ayang cewek-cewek enggak pakai hijab. Pakai hijab atuh. Iya. Iya kan diwajibkan pakai hijab, ayang. Nih, ayang nih, semisal kayak gini nih. Ada permen yang udah dibuka, ada permen yang dibungkus yang masih bungkusan. Coba ditaruh nah di tempat. Nah, semut dikeroyoknya kemana? Semut keroyoknya. Nah, itu yang udah kebuka yang kayak gitu. Makanya yang belum kebuka mah. Nah, gitu steril. Pakai hand sanitizer kali. Jadi ayang nanti lain kali pakai hijab ayang ya. Oke. Okay? Okay. Iya. Ya udah. Iya, biar cantiknya itu nambah gitu. Kan udah cantik. Apalagi pakai hijab tambah cantik kayak gitu ayang. Ya udah. Waalaikumsalam. Nah, si ayang ada-ada aja. Harusnya kan pakai hijab cewek tuh. Gitu biar menutup aurat. Bruh. Kenapa? Hah? Enggak nyindir aku orang lagi teleponan. Enggak. Santai aja, santai. Enggak, aku enggak nyindir, ini lagi teleponan sama ayang. Sombong amat. Ya, ayang bandel kalau keluar-keluar sering enggak pakai hijab tuh. Ayang tuh.
harusnya kan pakai hijab gitu, tambah anggun, tambah cantik. Ih, kakaknya juga cantik ya. Apalagi kalau dihijabin tambah cantik, masya Allah. Kakak mau dihijabin nggak? Nih pakai jaket, bah. Oh nggak bisa ya? Harus pakai hijab ya? Tuh Ayang ada-ada aja. Mending punyanya aja lah. Si Ayang lagi beli seblak. Doyan banget sama seblak ya. Ini Ayang harusnya di seblak ini kalau nggak pakai hijab, seblak aja seblak kayak gitu, kayak kuda. Misi kak numpang nyanyi di sini nggak apa-apa ya? Oh, ada yang gak pakai hijab. Harusnya pakai hijab biar tambah cantik. Wow, asik. Ya lagu mengarang dari semalam. Emang nanti katanya ada produser yang mau mengangkat lagu ini. Wow. Aduh, susah kalau emang udah suaranya cakep kayak gini ya, banyak dikejar-kejar. Sombong gini. Amat. Permisi kak ya. Sendirian aja minumnya kak. Kenapa sendirian aja? Oh karena gak berdua ya. Jadi sendirian ya. Kasian pisan kakak. Ini kakak lagi galau apa gimana sih? Lagi galau? Enggak lagi galau. Kalau kakak lagi galau, aku hibur. Aku biasa nyanyi, tenang aja. Iya kayak gitu. Padahal hijab itu wajib. Kenapa Ayang gak pakai hijab? Wow. Kayak gitu. Lagunya ini kok cocok buat Ayang ini kalau keluar-keluar gak pakai hijab Ayang. Harusnya pakai hijab Ayang biar tambah anggun, biar tambah cantik kayak gitu. Tuh. Oh, Ayang. Oh, pulang dulu ambil hijab ya udah. Nah gitu dong Ayang, bagus. Nah ya udah, ya bagus. Oi kakak berbaju putih. Ini, oh ini sosmed ya. Kenapa kak? Ini aku lagi lihat sosmed. Ini ada kakak yang berbaju putih. Cantik banget ini ya. Apalagi pakai hijab ini ya. Cantik banget, masya Allah. Hidungnya mancung. Wow. Hidungnya mancung, kayak tumpeng. Huh? Oh, ada pucuknya. Masya Allah. Matanya lentik, bulu matanya lebat, kayak rambutan. Celongat-celongat kalau rambutan ini. Ya salam. Aduh. Ding, ntar. Ding, aku mau ngambil ini aja lah. Kak, aku nyanyi lagi di sini boleh nggak? Boleh nggak apa-apa ya? Ntar aku mau, ah? Apa-apa? Aku mau ngambil alat dulu, kak. Titip ya, ini sini. Titip boleh nggak? Apa-apa? Kalau titip hati aku. Bruh. Aduh. Few inches later. Misi kak. Sekarang punya panjang banget ya kayak jalan tol. Aku mau nyanyi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. بها أمطرت في الخار
ثقيل سماؤه بها أمطرت في الخاء ثقيل سماؤه ومشهد أهل الحاك منه لطائف تخبر أن المجد وشى وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتنا يعز على أهل الحجاب اجتناؤه يعز على أهل الحجاب اجتناؤه أيا عني ومسكنه الحاشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى في كومدي في أجب من تولاه الهوى في كومدي فيه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل النور سلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخاء في قين سماؤه بها أمطرت في الخاء في قين سماؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل النور سنين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخاء في قين سماؤه بها أمطرت في الخاء في قين سماؤه هو النور 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 Kenapa? Kesarinya, Pak. Ah? Kesarinya, Pak.
Bruh. Dari awal lu udah bagus. Sendirian aja ya. Boleh nggak aku ke situ? Daripada kakak sendirian. Iya, kalau sendirian aja tuh nanti takut kesambet. Kayak gitu. Ya mumpung kan kebetulan aku sendirian, kakak sendirian. Jadi aku gitu aja. Bapak, ganggu nggak? Ganggu nggak? Nggak, sama sekali. Jauh sekali. Harusnya saya di samping sini duduknya. Kan biar ini buat buat latihan di pelaminan. Namanya siapa? Zaskia. Zaskia Gotik. Zaskia. Dipanggilnya siapa? Panggil Kia. Kia. Kia dipanggilnya. Kenapa enggak Jas? Orang Cirebon kakak? Iya. Asli Cirebon? Iya. Kenapa nongkrongnya sendirian aja? Lagi nah, lagi pengen sendiri apa? Lagi galau barangkali kakaknya. Lagi galau nih. Jadi makanya nongkrongnya sendirian. Soalnya aku sering nemuin cewek-cewek galau itu kalau nongkrong sendirian gitu. Itu sering. Tapi aku Oh gitu. Gak galau? Berarti cuman pengen nongkrong aja? Nongkrong mah begini kakak, itu mah duduk. Tadi kakak dengerin ya? Suaranya bagus. Masa? Wow. Kalau yang awal bagus? Enggak. Oh enggak ya? Yang awal kenapa? Enggak jelas ya? Iya. Tapi kan yang penting cintaku ke kamu jelas. Kau mengajarkanku datangku datangku. Aduh. Aduh, ya Allah. Ini aku lagi ini sih lagi suka nyanyi-nyanyi gitu. Jadi makanya aku tuh lagi latihan gitu. Tapi biasa sendirian aja. Enggak punya pacar. Hah? Iya, kakaknya mau ya. Iya, makanya aku sendirian aja kalau keluar-keluar gitu. Barangkali kakaknya mau nemenin. Oh, ini nemenin ya. Di sini. Cinta satu malam. Oh. Ini namanya cinta satu malam kayak ya? Iya. Kakak suka enggak kalau ngedengerin lagu-lagu nasyid, sholawat, religi gitu? Suka. Gimana menurut kakak kalau dengerin lagu? Enak aja, adem. Rasanya adem. Terus tenang gitu, adem, hati tentram gitu ya. Biasanya tuh diputar kalau sebelum tidur tuh enak. Nah, sering emang. Sering. Oh, sering dengerin kakak. Oh, apalagi kalau nggak bisa tidur lagi cemas gitu ya. Alah, kakaknya ternyata sering dengar selawat. Tapi bisa nyanyi nggak? Bisa. Barangkali bisa nyanyi, kita bareng-bareng nyanyi. Hah? Boleh. Nyanyi apa? Bisa nyanyi berarti kakaknya. Nggak bisa. Nggak bisa. Emang biasa nyanyinya apa? Pop. Nggak. Lah, nyanyi apa dong? Paling lagu anak-anak zaman sekarang. Apa lagu anak-anak zaman sekarang ya? Oh. Kenapa mayoritas cewek itu sukanya dengerin lagu galau? Biasa. Kan kalau... Biasanya kalau lagi diem aja gitu, pengennya yang galau-galau. Oh, kalau lagi diem aja gitu, pengennya yang dengerin yang galau-galau. Biar tambah galau yang ada kakak. Kenapa malah mendalami galaunya? Mendingan lagu yang ceria-ceria aja. Aku soalnya biasanya nyanyi-nyanyi kayak gitu. Salawat, nasyid, religi gitu. Kalau aku nyanyi lagi nggak apa-apa. Kakaknya ikutan nggak? Apa dengerin aja. Oh, dengerin aja. Ya udah.
dengerin aja ya. Gak ada request nih. Apa kata kakaknya? Terserah aku. Oke. Ya udah, aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bimaulidin hadi qad yu'ti akwan bimaulidin hadi qad yu'ti akwan ya bahjatad dunya ya nafhata rahman ya bahjatad dunya ya nafhata rahman bimaulidil hadi qad da'atil akwan bimaulidil hadi qad da'atil akwan ya bahjatad dunya ya nafhata rahman ya bahjatad dunya ya nafhata rahman ya mab'atha rahman ya kashifa al-ghumma ya mab'atha rahman ya كشف الغمة تمت بك النكمة يا من تديان تمت بك النكمة يا من تديان يا سيد السادة يا صاحب الخيرات يا سيد السادة يا صاحب الخيرات قد جئت بالآية يا نسخة الفرقان قد جئت بالآية الفرقان بمولد الهادي قد ضاءت الأكوان بمولد الهادي قد ضاءت الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن. Bagus suaranya. Suka. Sama yang bawainya. Alhamdulillah. Belajar berapa lama? Hah? Saya mungkin kalau dengerin lagu-lagu sholawat, nasyid, qasidah gitu mungkin dari kecil. Wow, sering dengerin gitu, jadi mungkin jadinya hafal. Sering dengerin jadinya suka. Mulai dari kapan saya? Mau diajarin? Wih, boleh, gak apa-apa. Kalau diajarin, kalau diajarin itu nggak cukup 1 jam 2 jam
Iya tuh, biar hasilnya maksimal itu setiap hari. Oh no. Ya kan? Benar enggak? Iya. Kalau setiap hari berarti kita harus satu rumah. Aku bergetar di seluruh dunia. Mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun ya kalau mau belajar mah enggak apa-apa, belajar. Barangkali mau ketemu di sini, mau belajar. Enggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Biar kakaknya juga nantinya kan biar suka juga sama lantunan-lantunan lagu-lagu nasyid atau salawat atau religi kayak gitu. Biasanya dengerin lagu apa? Kalau salawat? Yang mana? Pasti kan kayak ada gitu yang terbayang-bayang di pikiran kakak. Lagu apa? Sebenarnya kalau di sekolah aja kan pasti ada gitu. Oh, ada sholawatannya gitu. Wow, kakak yang sholawatan. Kakak ada ininya ya? Langsung ini tuh langsung bibir kecil. Hah? Itu. Bukan. Kenapa? Iya, langsung bibir bukan itu. Oh, gitu ya. Oh, itu langsung bibir. Satunya? Oh, enggak ada. Cuman satu aja. Kenapa satu aja? Bukan dua ya? Bukan. Satu. Oh iya benar. Karena kakak kan enggak ada duanya. Bentar lagi habis. Biasa ikut lomba. Sering ikutan enggak? Oh, suka ikutan apa? Oh, emang udah ibu-ibu. Calon ibu. Iya, iya enggak sih? Ya kan calon ibu kalau cewek. Iya, calon ibu dari anak-anak kita. Kalau di Agustusan itu biasanya kan banyak ya lombanya ya. Lomba makan kerupuk, lomba balap karung, kelereng, ambil uang di tepung, lomba dapetin hati kamu. Belajar aku ngaji. Enggak. Surat apa? Sebisa dah kakak deh. Boleh, enggak apa-apa. Apa aja? Oke. Aku coba. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Belajar. Iya. Tahu nggak? Ya kan laki-laki harus bisa ngaji kan. Karena laki-laki itu bakal jadi imam gitu di rumah tangganya. Makanya kita itu kan sebagai laki-laki itu ya harus belajar agama, harus ngaji. Nanti kalau punya anak, misal anaknya, "Pak, aku mau ngaji sama papa." Bruh, pokoknya enggak bisa. Lah. Brabe. Iya. Gimana kalau anaknya nanti ikutan bapaknya malah enggak mau ngaji? Bahaya banget ya. Iya, makanya buat bekal gitu. Buat bekal di rumah tangga. Jadi emang laki-laki itu harus bisa ngaji gitu kan. Harus bisa mimpin sholat juga ya. Nanti kan jamaah sama istrinya gitu kan. Kamu siap kan jadi makmumnya? Iya, benar enggak? Benar menurut lu? Iya, benar. Benar kan? Biar rumah tangganya gimana ya? Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Karena kan nanti kalau misal istrinya nanyain hal tentang agama, kalau suaminya nggak bisa gimana? Harus bisa lah yang dasar-dasarnya gitu kan, kayak misal tata cara wudhu kek, tata cara sholat kek, tata cara terus apa ngaji kek, ya sebenarnya itu udah diajarin sih dari kecil ya. Dari madrasah. Madrasah enggak waktu kecil? MI. Iya, MI ya, kayak gitu ya. Iya kan dia belajar kayak gitu kan. Tata cara salat, bacaan salat. Ya, semoga nanti kakak dapat jodoh yang baik. Yang apa maunya? Yang apa lagi? Tipe kakaknya yang seperti apa? Yang gak nyakitin deh. Yang gak nyakitin. Yang soleh ya? Iya. Ini kakak kalau dihijabin kayaknya lebih cantik deh. Wow. Kan ini udah cantik nih. Apalagi dihijabin gitu. Nah, tambah cantik nanti. Nanti mungkin kalau kakak dihijabin ya, aku duduk di sini, aku berasa duduk sama bidadari. Tak jauh seperti sang bidadari, kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah banget. Mungkin butuh proses ya. Namanya itu. Hah? Bertahap. Bertahap ya. Siap lah kayaknya. Iya siap. Iya siap. Iya iya tuh. Cewek mah harus bisa, harus siap dibimbing sama cowoknya biar lebih baik lagi kayak gitu ya kan. Aduh, ya Allah capek banget ya, aku habis muter-muter soalnya. Iya. Ah, aku rumahnya di apa ya, daerah sana Jawa, di Jawa. Jawa apa tuh namanya? Bukan jawaban dari doa-doamu semalam. Tapi kakak tuh orang asli orang Cirebon. Iya. Oh, bukannya orang Jogja? Oh, bukan? Akhirnya orang Jogja. Kenapa? Soalnya istimewa. Abis kakak mau kemana lagi? Abis nongkrong? Mau pulang. Oh, mau pulang. Udah cuma nongkrong doang. Ya. Terus pulang lagi?
punya Instagram gak? Apa namanya? Kia. Hah? Kia. Kianya aja. Kayak gimana tulisannya? K I A. Oh, K Y Y. Dua. Y-nya dua maksudnya. A A. Serba dua-dua ya? Kenapa? Kalau misal aku follow jangan di follow back ya. Nih misal aku follow jangan di follow back. Kenapa? Ya, soalnya nggak boleh di follow back, harus di love back. Ya, aku pulangnya sendirian berarti ya? Iya. Mau dianterin nggak sampai parkiran? Bro. Kau kendaraan sendiri berarti ya? Oh. Ya udah aku duluan nggak apa-apa. Apa mau bareng aja? Oh, enggak. Nunggu habis dulu. Iya. Ya udah. Angel, maaf ya aku udah ganggu kakaknya yang lagi santai. Makasih banyak ya kakak ya. Assalamualaikum. Kakak juga hati-hati ya. Kan kakak sendirian aja.